Ih, awas bang, belum udah ditabrak aja ya. Lucu banget tahun Dun, kamu mainin Dun, suka kakak. Itu tadi penumpangnya siapa cowok? Ini cowok, abang-abang. Dia mau shift malam guys. Gitu guys. Alalalalala, hampir ketabrak say. Ada guys, dia pantatnya kayak dilem, jadi mau ditabrak kayak gimana dia nggak ngapain. Btw ini udah ngerekam belum sih? Ini ngerekam kagak sih Dun? Enggak. Jauh banget cuma 11.700. Doai. Berapa kilo say? Gak tau say. Capek enggak? Enggak sih, pegel aja nih pantatnya. Masih jauh ini. Gimana sih tuh boy? Ya lagian dia naik. Masa mobilnya takut sama itu. Trotoar. Gak lulus dia bikin filmnya. Kami guys, apa dia mau ngapel ke mau ngapel ke pacarnya kali ya. Tapi dia nggak hancur ya motornya ya, kalau kirain motornya hancuran. Endun aman ya, aman. Ini dia, oh udah nyampe guys. Satu orderan guys. Oke. Sekarang kita keluar dari komplek perumahan ini guys. Terus kalau ngidupin itunya aplikasinya gimana Dun? Ini on. Oh. Bisa dimatiin. Oh, jadi biar dapat itu terus ya? Iya, kalau dimatiin nanti nggak ada yang masuk. Oh gitu. Apa kita mau cari kunci aja? Emang bisa Dun? Bisa. Caranya? Kita matiin aja ya. Ini udah kaya. Terus langsung dapat kunci gitu? Katanya dia kuncinya mangkalnya itu di kuburan. Oh, emang kamu tahu di mana kuburan? Aku sempet ngelewatin, dia jualnya di belakang masjid gitu, tapi aku lupa dia mati uang. Ini kayaknya drivernya ugal-ugalan. Maaf bang. Dia tuh katanya di belakang masjid, kemarin aku udah ngelewatin. Sumpah ini drivernya barbar banget anjay. Tapi aku lupa di mana. Bang. Awas ya tadi sih. Salah. Di mana ya dia? Coba di sini kali. Ada dua komplek pemakaman gitu katanya. Tapi aku di mana? Kita cari aja dulu masjidnya ya. Iya. Jalan-jalan malam apa keburu? Coba di sini. Sampai ketemu kuntinya ya, Dun. Tak dulu lah, kita cari tahu dulu dia di mana. Awas bang. Gak bisa dicari di maps kuburannya. Gak bisa. Oh.